Pedangdut Ayu Ting Ting memutuskan untuk berlibur ke Amerika Serikat setelah rencana pernikahannya dengan Letu Muhammad Fardana batal. Tak sendirian, Ayu Ting Ting mengajak putri sematawayangnya Bilqis Kumairah Rojak untuk pergi berlibur. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ayu Ting Ting membagikan momen perjalanan menuju negeri Paman Sam itu. Dalam perjalanannya, Ayu Ting Ting bersama Bilqis sempat transit di Dubai selama 10 jam untuk menunggu pesawat berikutnya yang akan membawanya ke Los Angeles, Amerika Serikat. Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis tampak kompak menikmati setiap momen dalam perjalanannya itu. Diketahui, Ayu Ting Ting baru saja membatalkan rencana pernikahannya dengan Letu Muhammad Fardana. Dia mengakhiri hubungan dan menyatakan batal nikah sejak 22 Juni 2024 lalu. Pada 27 Juni 2024, kedua keluarga Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana bertemu hingga akhirnya diputuskan bahwa pernikahan urung dilaksanakan. Adapun Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana awalnya dikabarkan bakal melangsungkan pernikahan pada November 2024 mendatang. Tak hanya batal menikah, Ayu Ting Ting bahkan mengembalikan seserahan yang sempat diberikan Letu Muhammad Fardana saat lamaran.